Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terupdate terbaru Lesti dan Bilar yang begitu menarik perhatian serta membuat kita semua baper. Ya, kemesraan mereka di momen lebaran. Ada berbagai momen yang membuat penampakan mereka, yakni kehadiran mereka berdua begitu mesra. Lihatlah yang satu ini guys, saat mereka seperti ini, dah terlihat mereka begitu pas dan pantas sudah untuk disebut pasangan suami istri. Wow, wow, wow. Saat memberikan ucapan selamat begitu kompaknya Lesti dan Bilar. Tentunya hal tersebut menjadikan momen paling romantis di antara ya, momen-momen seru di momen lebaran kali ini. Hingga Ibu Bilar sendiri sampai ya dibuat salfok oleh kemesraan keuangan Lesti dan Bilar. Tentu hal tersebut juga merupakan penghijauan tahan dari hati terdalam Lesti dan Bilar yang lagi bucin. Tak hanya Lesti dan Bilar yang bucin, tetapi para sahabat keluarga mereka pun ikut bucin bahagia karena kebersamaan, kemesraan, keromantisan hubungan Lesti dan Bilar yang kian hari tambah mesra saja, kian hari tambah meyakinkan saja bahwa mereka akan segera menikah. Tentu saja hal tersebut tak lepas dari dukungan keluarga dan para fan yang tak henti-henti mendoakan hal yang terbaik. Apalagi kita tahu semalam mereka juga bertemu dengan yang namanya sahabatnya, yakni Lesti bertemu dengan Dinda Hau dan Raim Bayang, menjadi keseruan tersendiri saat mereka berkumpul bersama, seakan memberikan tanda bahwa hubungan mereka akan abadi selamanya. Hanya ajal yang akan memisahkan, yakni hubungan persahabatan pertemanan antara Rizky Billar dan Dinda Hau, begitupun Lesti dan Raim Membayang juga guys. Ya, hal tersebut juga mengungkapkan kepada kita bahwa pertemuan yang terjalin di antara Lesti dan Bilar memang sudah ditakdirkan dan digariskan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga terasa begitu seru dan asik untuk selalu kita nikmati. Kita dengan info terbaru terupdate terbaper kabar mengenai kebersamaan, kemesraan serta menjelang menuju hari bahagia bagi Lesti dan Bilar. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk selalu stay tune dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti dan penuh dengan kemesraan, kegiatan, kebaperan serta berbagai hal yang selalu membuat kita bahagia. Tentunya imunitas tubuh kita akan selalu meningkat dan mood baik tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terpapar mengenai Lesti dan Bilar, dan itulah juga momen-momen romantis di kala lebaran hari ini. Jadi bagi kalian, jangan lupa untuk meninggalkan komentar bagaimana kira-kira menurut kalian terkait keseruan kebersamaan Lesti dan Bilar ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.